persiapan perawat, mengetahui dan memahami prosedur tindakan yang akan dilakukan. Persiapan pasien, memberitahu dan menjelaskan kepada klien dan keluarganya mengenai prosedur yang akan dilakukan. Persiapan alat. Sputum pot berisi cairan desinfektan Lysol 2%, piala ginjal, handuk, langkah-langkah kerja. 1. Mencuci tangan. 2. Membantu klien dalam posisi duduk atau posisi tidur miring kiri atau kanan. 3. Pada dinding toraks yang akan dilakukan perkusi, beri alas dengan handuk. 4. Minta klien untuk bernapas secara lambat dan dalam untuk meningkatkan relaksasi. 5. Melakukan clapping dengan cara fleksi dan ekstensikan telapak tangan secara bergantian dengan cepat untuk menepuk dada sampai ada rangsangan batuk. Catatan, penepukan ringan pada dinding toraks dengan irama yang teratur, tidak di bagian depan. Perkusi setiap segmen paru yang terganggu selama 1-2 menit. 7. Merapikan klien dan lingkungan. Kapan mencuci tangan? Langkah-langkah vibrasi. 1. Mencuci tangan. 2. Letakkan tangan, telapak tangan di bagian bawah pada area dada yang akan dialirkan. 1 tangan di atas tangan lain dengan jari disatukan dan diekstensikan. Atau tangan dapat ditempatkan berdampingan. 3. Minta klien untuk mengambil napas dalam dan menghembuskannya secara perlahan melalui hidung atau bibir yang didorong. Ibu bisa ditarik napasnya dan ditarik napas dan dihembuskan. Tarik napas, hembuskan.
4. Selama ekshalasi, tegangkan semua otot tangan dan lengan, dan dengan sebagian besar menggunakan tumit tangan. Vibrasi atau getarkan tangan. Gerakan ke arah bawah. Hentikan vibrasi saat klien mengambil nafas. Lima, getarkan selama 5 kali ekshalasi di atas segmen paru yang bermasalah atau terganggu. 6. Setelah setiap vibrasi, dorong klien untuk batuk dan mengeluarkan sekret ke wadah sputum. 7. Saya ajarkan batuk efektif. Batuk. Atur posisi klien di posisi klien. Siapkan speaker box yang mudah dijangkau oleh klien. Lanjutkan posisi yang pas dalam. Kemudian pada napas ketiga ditahan selama 10 hitungan dan dibentukkan dengan kuat menggunakan otot abdominal sebanyak 2 kali. Kontrol warna kulit muka dan nadi. Setelah prosedur, lanjutkan pasien untuk bertemu. Rapikan klien dan lingkungan. Thank you.